Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 92P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52M tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing satu, Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Supratman Andi Attas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan Sumpah Jabatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah, berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya
bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penanda tanganan berita acara. Kepada Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dimohon menuju meja penanda tanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Gizi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 93P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 94P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, mengangkat masing-masing satu, Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. 2. Saudara Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri. 2. Dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115 garis miring TPA tahun 2024 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Saudara Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon 1A sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Hasan Hasbi, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selanjutnya, Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Selanjutnya, Saudara Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Kepala Badan Pengawas Nasional, Pengawas Obat dan Makanan, dimohon berkembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para menteri dan wakil menteri yang telah diambil sumpah jabatan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Dimohon pendamping pejabat yang telah diambil sumpah disilakan untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Thank you.